Selamat datang di program RBK Reaction dan Baca Komen. Bersama saya Clara Puspita dan juga saya Coki Sitotak. Coki Sitotak. Dan hari ini kita akan membacakan berita langsung datang dari channel YouTube Topik Sudirman. Wow, luar biasa sekali. Dari video yang waktu itu sempat kita take di Tawangmangu. Take artinya adalah mengambil video. Sebuah series yang dibuat oleh Sudirman Pictures, Ngeyel The Series, sudah tembus hingga 25.000 viewer. Woo! Boleh, tidak boleh. Kalau news anchor hanya seperti ini tangannya. Iya, terus gini. Sudah tembus 25.000 viewers dan pastinya saya Topik Sudirman. Loh, kok saya Topik Sudirman? Loh, Anda Coki? Sigotang. Oh iya. Dan pastinya Topik Sudirman mengatakan Ngeyel The Series ini sukses di pasaran karena tidak dijual di mall. Wow, betul jadi sekali. Sukses. Karena di mall tidak laku. Ya. Kita mau ngucapin terima kasih banyak. Yeay. Telah appreciate dari awal episode 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Dari 1 sampai 5, topik paling favorit episode keberapa? Episode ke-6. Berarti abis ini saya dapat panggilan lagi dong? Panggilan? Saya Indonesian Idol. Oh. Ayo tolong gak lucu ini. Ini kalau aku sih favorit episode, semuanya favorit sih. Favorit ya? Ya, tapi yang paling gila banget episode 5. Karena adegan si Adam pas kayak bakul sayur itu ya. Ini favorit ke Eddie, episode ke-5 ini saya gak tahu kenapa kok pacar saya Adam gitu. Iya, gak tahu, aku juga gak ngerti sih. Karena menurut aku ketemu Adam aku pas di perempatan, itu Adam pas ngemis. Oh. Ngemis tapi sugih biar gaulnya mobil. Oh. Makanya tak jat syuting sih saya. Karena kita gak ada mobil. Iya. Oke. Okay. Ini sebelumnya kita sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah appreciate dari Ngeyel The Series. Betul. Tembus 25.000 dari episode 4 dan 5 ya, Klar ya. Luar biasa banget. Dan itu benar-benar butuh waktu yang cukup panjang dari pagi. Kita berangkat dari jam 5 ya, dari jam bawah ya. 5 pagi ya. Iya. 5 pagi sampai sana jam 12 siang. Wow. Karena kita ke sana hanya trip. Wow. Kita syuting dari pagi sampai sore udah selesai. Itu sebenarnya produksi yang sangat cepat sih, Pak. Sangat cepat. Daripada seri-seri teman-teman syuting di lain kan biasanya 5 hari seminggu. Bener. Kita cukup 1 hari. 1 hari aja, dan ini benar-benar yang paling fun karena kita sekali liburan di Tawangmangu. Iya, sekali liburan ya. Dan selain itu, dari itu kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dengan cara kita akan membacakan komen-komen yang udah masuk di kolom komentar di channel YouTube Topik Sudirman pastinya di episode 4 dan 5. Dan kita sudah memilih beberapa komentar ya, Clara ya. Oke, kita akan mulai bacain lagi ya. Sik, tapi kok suara gua serak ini ya? Kenapa sih? Aku juga. Nah, aku juga enggak enak banget. Jangan-jangan kamu ayo tahu matang. Jangan-jangan aku matang. Aduh, ini suara aku tuh serasa. Aku saya jadi takut ya. Soalnya aku telusupan kucing. Iya. Jangan-jangan kamu butuh sesuatu yang bisa melancarkan ketenggorokan kamu. Iya. Kayaknya kita harus ini obat sumbat. Wow. Sumbat sapi tank dulu. Ini lalu lucu sih. Oleh, aku pokoknya buyole. Aku pengen minum nih, dan aku juga kemarin badan aku agak meriang banget. Aduh. Minum apa ya enaknya pelan ya? Sebentar, aku pikir-pikir dulu. Aku akan bawakan kamu sesuatu. Apa? Ini sebuah minuman yang sangat-sangat bisa menyembuhkan dan menghangatkan tenggorokan kamu. Apa? Tunggu sebentar. Emang manfaatnya selain itu apa lagi? Bisa menambahkan imunitas kamu. Oh, gitu ya. Gitu. Emang apa sih minuman apa sih? Aku agak ngerti. Alah. Pasti kamu udah tahu dong. Apa sih? Kan kamu yang jualan. Oh iya, kan warung gede. Oh, bekas masak tadi. Bekas masak. Aku bakal bawain minuman yang ini bisa menghangatkan tubuh kamu. Apa emang? Bentar ya, aku panggil dulu. Beb. Ya, Kak. Sini. Oh, tayang. Yaudah, mau gak rakit, Pak? Rakit aja, betul. Ini dia. Oh, ini? Jahe wangi. Oh, Intra Jahe Wangi. Iya, kamu pernah minum kan? Sering banget dulu. Dulu? Iya. Enggak, aku sering minum ini sih. Karena mbakku disini duwe Intra Jahe Wangi ini. Langganan ya? Langganan banget. Oh, ini minumannya ya? Ini minumannya, coba kamu boleh minum. Aku minum gak? Boleh dong. Oh, oke, ini panas banget by the way ya. Agak di sepul dulu. Ih, gak ini karena miso-miso. Tadi panas ya? Apa gak ini karena dirasa ketonggol?
Mantap. Ini yang namanya Intrajaywangi. Coba kamu dicium aromanya deh, Bek. Aromanya ini aroma irama. Kurang. Coba minum dulu. Tapi aromanya ini ya. Jahe ya? Jahe. Ini namanya Jaywangi. Intrajaywangi. Karena jahe wangi makanya jahenya wangi aromanya. Oh, gitu. Manis enggak? Manis banget. Manis ya? Iya, manis. Ini gulanya asli loh. Oh, gulanya asli. Asli. Itu enak banget. Tuh. Jadi enggak gula kimia-kimia gitu ya? Enggak. Ini makanya manisnya lebih natural gitu kan, enggak yang enggak pahit-pahit gitu kan enggak ada. Terus habis itu aroma jahenya itu strong, tapi bikin kita tuh nyaman gitu loh. Kayak kita tuh dipelukan seseorang yang mencintai kita. Enggak cuma kita yang mencintai dia, tapi dia mencintai orang lain. Tahu enggak pelukan yang tidak bikin pelukan yang bikin orang tidak nyaman. Apa tuh? Pelukan kecekel maling. Dipeluk polisi ya. Kesikep ya. Oh, kesikep gini kan tuh enggak romantis. Tuh. Bener banget. Bener banget. Kongito. Gimana enak gak? Enak banget. Aku mau dong. Ini kan masih ada nih berapa nih? Boleh lah bawa. Boleh aku minta enggak? Semua. Ini sekarang di size saya. Oke deh, aku bakal stok Intrajaywangi ku di rumah karena ini penting banget untuk menjaga kestabilan tubuh dan juga masa depan kita. Betul. Karena jadi, dengan kita menjaga kesehatan, menjaga masa depan. Betul. Ya. Jadi jangan sampai sakit ya. Tenggorokanku jadi hangat banget. Jadi enak banget. Ternyata jadi ini juga meningkatkan imunitas tubuh ya, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa capek, lagi ngerasa kayak kedinginan, tenggorokan yang gak enak, besok bisa langsung lebih seger lagi badannya. Terima kasih Intrajaywangi. Hangat relax, dingin melek. Ini ceritanya yang episode 45 itu sebenarnya melanjutkan episode 1, 2, 3. Betul. Ketika Clara awalnya kan kamu digregeli kan sama mantan iya, kamu. Iya, padahal sebenernya udah putus. Iya udah putus dan sampai berlanjut di episode 45. Jadi episode 1, 2, 3 ini si Adam cuma dalam bentuk telepon. Telepon doang dalam ya. Dalam suara aja. Betul. Ternyata di episode 45 ada keluar wujudnya. Keluar wujudnya. Dan ternyata apakah kira-kira yang nonton tuh ya, jadi kayak waktu pas di 1, 2, 3 tuh udah berespektasi, apa sih pacarnya Clara tuh yang jadi tuh cakep banget. Cakep banget, tinggi. Cool banget. Jadi pacar universe Clara baru ya. Luar biasa. Nah, dan pastinya ini sangat nyesel ya. Ya, itu aku soalnya ramah ning lokke Adam. Karena Adam mbok lokke ora ganteng soalnya aku. Lah, bener sih. Aku. Nah, kamu lumayan. Walah. Jelek. Ini terus habis itu di episode 45 ternyata Adam nyamperin ke kita ya di iya. Tawang Mangu, dia tahu dari instastorynya si siapa namanya Winda. Lali. Winda, Winda, bener Winda, Winda. Winda. Jadi itu aku sama Winda itu sahabatan. Terus ternyata langsung dateng, terus habis itu mergokin kita, terus aku dilokke ya toh. Tapi itu kayak kesannya jahat banget gitu ya mantanku. Untung aku putus loh. Iya, dan itu tapi pertanyaanku gini kan. Kenapa? Kenapa kamu memilih pas aku nonton motor, kamu memilih sama Adam, enggak sama aku? Itu sebenarnya sebuah pertanyaan retoris ya. Karena itu udah genah ya. Udah genah. Udah genah semua cara. Udah motor ini rusak. Tuh, buat lanang-lanang gue. Iya dong. Jangan nanti apa-apa gue ngerubangsan. Ini apa-apa ya, aku menerima aku apa dan orang. Ini mau ngelegani kue tok kan. Ya makanya di, ini kasih nyata nih Clara. Walaupun meninggalkan Adam, walaupun meninggalkan Topik, dia tetap awake ning mobil Adam, atine tetap gone Adam. Betul. Sing dhewe. Ah, ada duite. Sorry. Bener tau aku. Itu aduh, woman's talk. Ya. Woman's talk. Oke, Beb, gimana? Oke, Beb, jadi aku tuh suka pakai wedak sekire. Wedak. Wedak. Aduh. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan bacain komen-komen yang udah kita pilih ya, Clara ya. Betul. Pokoknya ini kita appreciate banget tuh teman-teman yang udah nonton. Doakan Angel The Series akan lanjut di Netflix ya. Sampai episode berapa? Episode ke 200. 200. Itu baru season 1 ya? Kok kuat banget tuh. Ini komentar pertama datang dari Dobolan Official. Dobolan Official. Kualitas video dan cerita mantap, Cuk. Sukses selalu Mas Topik. Salam untuk Mbak Clara. Salam kembali Dobolan Official. Ya memang kualitas video kita bagus karena biasanya kita pula di pasar gede ya. Oh, jadi memang ori ya? Ori. Ceritanya mantap. Terima kasih ya Dobolan Official. Terus berikutnya ada lagi dari Dwi Murti. Dwi Murti. Mas Topik kera tau kapok ngadepi Clara ya. Salut. Tapi memang sih kalau misalnya Clara bacalah. Ini netizen ini menunggu fakta-fakta tentang Clara Puspita. Karena kalau misalnya Clara habis lihat videonya Topik rilis yang ada Claranya, terus selalu komentarnya,
kenapa sih topik masih mau ngejar-ngejar Clara gitu? Iya. Yeah. Kenapa kok nggak gantian yang Clara ngejar topiknya? Kayak nggak mungkin ya? Iya, yeah, kayaknya nggak mungkin ya. Oh, bisa aja. Oh, kalau kamu ada utang sama aku. Oh, iya. Karena kan gini, sebenarnya itu adalah wujud seseorang yang kalau seneng wongi, ojo banget-banget lah. Tak jane aku meh menceritakanku yang gue cah-cah kabeh, tapi yo. Cah-cah. Oke, lanjut berikutnya, komentar dari Fauza Rosi. Kayaknya aku tahu ngene deh, ngejak neng biang lala utap. Utap ini tapi oh yang batu, oh, kan dibalik. Oh iya, oke, okay. Wong wong alam berarti. Wong alam. Biang lala utap, dek malah turu. Not enjoy the moments, dan wong iku milih dek saiki ditinggal rapi ambek pilihane. Oh. Ya iyalah, pilihane pak mobil kan mak biang lala. Gue kejak mau jeneng biang lala. Apa? Neng biang biung gue. Kurang sih. Oke, ini dari lagi dari Bagus Dewi. Bagus Dewi sama lagi? Bagus Dewi ini. Oh. Pripun kabari semeleh Mas Topi kok mboten wonten terusan. Terusane yang Mas golek ning klewer kan terusan. Ya. Dari Randi. Wah, Randi Pandugo. Boh, Randi Dalyono. Randi Pandugo. Justru Rano liane kuwi jos senadiono ilang rasa nanging selalu ono. Sukses Mas Q. Sehat terus adimu lagi. Oh, Randi mental mentah Mas. Tapi rapa matur sudah so, Mas ya. Siap. Jadi kok rutin kok ujung-ujungnya Mbak Clara meneh, tapi enggak apa-apa aku kangen Mbak Clara. Oh, ya. Ta iya. Asline antara bosan karo kangen beda sih. Ora, iki memang do seneng sih. Suwun lho wis dikembali. Dikembali lah iki gue ngerti. Dari Abah, 9 menit, 9 menit tok ngece wifi tok tanggoku kok Mas. Lho, piye? Ora, biasanya gini lho, netizen iki njaluk serise dhewe iki sak jam ngono iki lho. Piye? Nek sak jam. Nek sing biayai mereka apa? Napa apa? Heeh. Kene biayane ono sih jane. Ning ya sithik. Dari Fioravin Noval, kantor apa? Kantor. Oh, ada ya, ada kantor. Oh iya, dialog kita ngomongin kantor. Iya, itu sibuk apa sekarang di kantor? Kantor polisi. Kantor apa? Dari Mas Rohan. Walah pek-pek topik, apik banget pek, mong baperan terus. Dari duit pek, semangat Mas Topik. Duh, emangnya video ini ada duitnya? Nggak ada. Kalau sebelumnya udah kita kerjasama itu ada duitnya. Tapi kalau setelah video ini rilis nggak ada duitnya. Nggak ada. Dari lepuh, kok bisa? Dari Yohan Widianto. Mas Topik dan Mbak Clara adalah idola. Fix no debat, lanjut Mas. Mantap. Dewi Setiaki lho, komennya gue Mbak Clara. Ngopo? Aku kayaknya tuh dia utang BTE deh. Mbak Clara, kayak gila gini. Oh, Mbak Clara. Gini kalau tangannya yang kupung ini gitu. Yang kupung ini kan dilus-lus. Sikile nganti ceklek. Dari Fahmi Opel, soko film iki aku paham bahagia nih pacare wong kadang marai kesiksa. Lah yo wis ngerti yo nge wong liya dadi bahagia. Oke. Mula kene umpamane saiki cek lagi kowe padahal jomblo terus bareng kowe nyedaki wong dan wong iki cek duwe yang kowe mending lunga. Karena apa? Kowe nyedaki wong sing salah. Kecuali bar mbok sedaki terus dia padha karo yange. Nah, kuwi kecuali. Terus karo liyane ne. Lah, ora karo kowe. So sad. Kesono. Dari BG ganteng, bendino kok ditelepon mantan nglarani penak banget uremu klar. Ya piye ya? Alah. Ditelepon mantan kok penak iki gitu. Jare sapa? Tidak ide sih penak. Ini dari siapa nih? Aditya Fikri, kok ya meh padha kisahku ya. Lah, ayo iya ya. Kok iso ya? Sih? Aku yuk, bingung banget. Aku ora percaya sih asline. Lah. Ora biasa iki wong-wong ngene iki akeh banget lho Clara. Gentel-gentel ngono ki. Kok Mas kok bodo banget ya. Iki aku banget sih Mas. Dari Andrea Stevian, lokasinya di mana ya? Kelihatan adem banget. Oh, itu green screen ya. Iya kita pakai CGI memang. Kita pakai sebenarnya syutingnya kayak Mandalorian. Mandalorian pakai screen mupeng nah. Kita sebenarnya kayak gitu. Terus Mike kemarin kan mobilnya bukan mobil beneran kan? Oh iya, mobil kemarin tuh pijaki. Kalau lokasi syuting kemarin kita di Swiss Berlin. Loh, kemarin Swiss. Dari Bintang Yusuf Wisil, yang Clara yang kon dodol sayur mupeng lupa mobil. Kayaknya cocok. Mobilnya kayak bakal sayur. Yo kalau batal kena kita. Kan deh kan saya toklat coba damai cari jalan pernah. Pacarku sini. Kita kan datangkan langsung karena ini banyak yang suka sama kamu. Ini Mandalorian bukan Mandalorian. Mandalorian itu.
Ya tapi soalnya aku paketannya di sini harus terbacakan. Itu jadi madu. Eh coba dipraktekin dialognya. Madu teman. Aku pengen koreksi terus dari tadi. Iya, Clara, Clara ya dodol sayur, coba kamu. Sambil bawa mobil bilang sayur-sayur gitu. Sayur, sayur, sayur bu, pak, sayur karena wortel, karena kacang, karena sop-sopan kamu. So, wes request saya kamu udah diturutin tuh sama. Makanya Adam. Kamu tahu kan kenapa aku mutusin Adam? Ya karena takut sayur. Oke, dari bagus, aku ramba yang kini aku sing neng posisi Mas Topik milihan teman-teman paling ya. Tapi kalau misalnya itu ada adegan berantem gitu, kira-kira gimana pik? Kayak kamu ngantem sih. Kena kalah ya? Misalnya aku reso padu. Aduh itu kan QWERTY kan gue jagat dulu. Dari Hendra Setiawan. Dari Hendra. Mantap sponsornya gaweanku dhisik PT Intrafood Singabera. Sukses selalu buat Mas Topik dan kawan-kawan. Yeay. Gaweanku dhisik mungkin Mas Hendra ini sudah jadi bikin PT lagi. Betul. Namanya apa? PT Intra. Ayo dong. Aduh, gak menemukan pajeran aku. Apa? Dari tapi thank you ya, okay, sponsor. Iya bener. Ini lebih cocok sih, karena ada yang bilang itu endorse. Nah itu sebenarnya teman-teman coba dikoreksi lagi. Kita sebenarnya ini ada yang tanya terus sih, Clara. Apa? Mas Topik itu kalau mau produksi kenapa harus ada ini ya, harus ada iklannya gitu. Coba Clara mungkin mewakili pertanyaan gue. Karena memang kita butuh uang. Iya, karena ini faktanya kita ketika produksi sebuah video, kalau kamu teman-teman lihat video lain channel YouTube lain itu, iku enek iki wong sing biasane gawe channel YouTube lucu-lucuan, gawe drama, tapi dhek ora enek sponsori. Ya memang karena mungkin ada alasan lain yang kita enggak ngerti ya. Betul. Tapi kalau kita di Sudirman Pictures memang kita bekerja sama juga beberapa brand yang mana brand ini menekel semua keproduksian kita. Betul. Jadi emang win-win solution lah ya. Win-win solution dan kita ngerjigani cah-cah gitu. Betul. Saya kira mana produksi dan editing maka terak lah. Orang lah. Realistis kan? Realistis. Karena selama kita bisa saling memberi, saling ngerijikan ini kenapa enggak? Makanya kita aku sebagai CEO dari Sansantech. Jadi kita ya kalau mau produksi teman-teman klien apapun silakan bikin sama Sudirman Pictures karena akan kita bikin seru lah. Kita bikin yang galau. Kamu bisa mau request lokasinya mau di mana? Ya, pasti spell in atau tetep ya. Di kolam renang misalnya. Kita belum pernah ya? Belum pernah. Tek di kolam renang. Aku sing bagian apa? Ngresi di kolam renang ya? Heeh. Kowe ning mburi wae sih. Oh iya iya, maaf ya. Alah. Wes ya. Wes ya. Ciri khas Clara. Itu tadi teman-teman ya, kita udah bacain beberapa komen, sebenarnya lumayan banyak ya karena ini kita capture dari YouTube. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah apresiasi karya-karya kami yang selalu mantengin terus padahal belum mulai ya. belum mulai kan? Belum diedit sudah mantau YouTube. Sudah mantau, pokoknya kita akan sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Selanjutnya. Bye bye.